lagi di Manigom Nauli Medan yang kedua kali, dan sekarang kita mau nyobain dinginnya air di sini. Oh, no. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit. Ekor aku dicubit sama manusia. Takut mau digoreng katanya. Ibu bisa berenang gak, Bu? Bisa berenang? Nanti ditolong sama mermaid ya. Ibu mau foto? Sama siapa? Sama Mbak Rizky. Oh, tapi Ibu kenal gak sama saya? Kenal. Tadi bilang enggak. Tadi masih ke Mbak Rizky. Oh enggak, oh dikirain bukan. Oh ya udah. Tapi udah follow belum? Oh bagus. Siapa sini? Hari ini mermaid lagi di Manigom Nauli Medan yang kedua kali, dan sekarang kita mau nyobain dinginnya air di sini. Ada juga warga-warga sekitar mau nangkep mermaid. Oh my god, takut banget. Langsung aja kita icipin airnya. Let's go. Ayo kita icipin dinginnya air Manigom Nauli. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah ke Medan terus gak mampir ke Manigom Nauli, rasanya kayak ada yang kurang kan? Ini udah kedua kali, ada yang tahu gak waktu pertama kali itu yang mana dan kapan? Komen. Manigom Nauli, air yang tidak pernah kotor dan selalu jernih, menjadi penikmat bagi yang hobi bermain air selama berjam-jam. Tapi hati-hati ya, soalnya agak dalam dan dingin. Pemandian ini berlokasi di Tiga Dolok, Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun. Kalian tahu nggak, kolam ini memiliki air jernih berasal dari tiga sumber mata air. Dekat Hotel Cambridge, Medan Kota. Emang rekam-rekam kenal bang? Kenal. Siapa? Ria Ricis. Ria Ricis siapa? Youtuber kita. Iya, youtuber. Oh, udah subscribe? Udah bang. Udah. Emang dari mana bang? Dari Tondohan Tangga Batu. Dekat. Kesini cuma setengah jam. Baru kali ini sih baru jumpa sama Kak Ria Ricis. Tapi Kak Ricis sambil kemana deh tadi mau numpang foto. Baru datang ya bang? Baru datang. Iya, baru datang. Kalian mau mermaikan dulu kan bang? Oh iya. Iya bang. Iya. Tangkap ya ikannya ya. Dan digoreng, nanti ikannya lebih goreng. Kerja di ikan goreng saya. Mau lihat ikannya? Coba kamu pegang ekor aku, cubit. Sakit! Ekor aku dicubit sama manusia. Oh no. Nah, aku kasih nih, boleh lu. Dia megang ekor aku guys, berasa dia aku. Coba gelitikin. Ibu jangan ketawa, ntar ada olah ketawa lagi. Ibu mau tangkap saya nggak, Bu? Tangkap ikan. Oh, ibu nggak suka ikan? Thank you.
Anaknya ganteng lagi. Kalau di bawah melek nggak sakit kok matanya. Lihat. Nggak sakit kan? Sakit nggak? Enggak. Lagi coba. Bawa pulang. Kalau maju lagi sini. Aduh, aku pegangin. Gina kak, aku pegangin. Aman kan? Kamu bisa nggak aku? Aku celupin tahan napas ya. 1, 2, tahan napas. Hebat, tepuk tangan. Dingin, aku dingin. Gak apa-apa. Takut ya? Lagi ya, tahan napas, tarik. 1, 2, 3. Keren. Jagoan, tuh kamu gak takut? Coba ya. Tahan napas, Dan. Ya, tahan. Keren. Keren. Kita bisa kok. Bisa, cuma gak berani dalam. Oh, dia menggigit, dia gigit, dan tapi sini emang dingin banget. Kamu mau piara ikan gak? Nih, ikan mermaid. Piara ikan mermaid. Dan bisa dibakar loh itu. Oh, mau kamu ikan goreng apa ikan bakar? Kamu di sini ya, duduk ya. Jangan menyegerak, oke? Okay? Hati-hati ya, duduk. Oke, aku berenang dulu ya. Mereka pegang-pegang ekornya aku tuh. Mau bang jadi mermaid, mau? Mermut. Kamu gak kedinginan kamu? Kamu kedinginan. Apa lagi yang mau kan? Goreng kita lagi. Jangan dong. Aku nangkep pakai itu, pakai. Ini yang nangkep aku, woy. Aku ditangkep. Takut mau digoreng katanya. Mau dimasak apa? Ikan goreng. Aku mau digoreng, guys. Aku ditangkep loh manusia.